Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Tonaas Suputan. Hari ini saya akan membagikan info tentang makanan yang dapat menyehatkan ginjal, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ginjal. Sebelum itu, klik like, komen, dan subscribe channel saya, supaya Sobat tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menonton! Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis, dan darah keluar lewat vena renalis. Jika ginjal bermasalah, maka sistem ekskresi pada manusia juga akan bermasalah. Beberapa cara bisa kita coba untuk menyehatkan ginjal. Seperti mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pada pembahasan kali ini, kita akan menggali lebih dalam, makanan apa yang bisa menyehatkan ginjal. 1. Apel. Apel termasuk buah rendah kandungan kalium yang ramah untuk ginjal. Apel juga mengandung serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan glukosa darah. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda disarankan mengonsumsi apel dengan kulitnya yang telah dicuci bersih. Bila ingin divariasikan dengan buah rendah kalium lain, Anda dapat mencoba buah nanas, anggur, strawberry, dan blueberry. 2. Bawang. Untuk membatasi asupan garam dalam menu makan, Anda bisa menggunakan bawang sebagai pengganti bumbu tersebut. Bawang dapat membuat sajian tetap terasa lezat sekaligus sehat. Cobalah gunakan bawang putih dan bawang bombay sebagai bumbu dalam masakan, karena keduanya rendah kalium dan fosfor. Caranya, tumis bawang bersama bahan makanan yang ingin dimasak. 3. Ikan yang kaya asam lemak omega-3. Konsumsi ikan juga baik untuk menjaga ginjal tetap sehat, terutama ikan yang kaya akan asam lemak omega-3, seperti ikan salmon, makerel, sarden, kakap, dan tuna. Asam lemak omega-3 adalah nutrisi penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi ginjal. Jenis-jenis ikan di atas juga baik dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal. Bila tidak suka ikan, suplemen minyak ikan atau kacang-kacangan, seperti kenari, juga kaya kandungan asam lemak omega-3 yang baik untuk ginjal. 4. Kol, bunga kol, paprika, dan lobak. Sayur-sayuran ini memiliki kadar kalium yang rendah, serta mengandung vitamin C dan antioksidan lain yang baik untuk kesehatan ginjal, terutama dalam menangkal dampak buruk dari radikal bebas. 5. Putih telur. Putih telur merupakan sumber protein yang rendah kandungan fosfor, sehingga baik untuk ginjal. Namun, batasi konsumsi kuning telur karena bagian ini mengandung banyak fosfor. Selain mengonsumsi makanan yang baik untuk ginjal, Anda juga disarankan untuk minum air putih sekitar 8 gelas per hari, tidak berlebihan minum vitamin atau suplemen herbal, membatasi asupan kafein, serta menghindari minuman beralkohol dan makanan atau minuman yang mengandung banyak bahan kimia, seperti pewarna perasa, dan pengawet. Jika perlu, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli gizi mengenai jenis makanan yang baik untuk ginjal atau dengan dokter penyakit dalam untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan ginjal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang dibahas dalam video dapat bermanfaat bagi Sobat YouTube. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.